Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Latihan Kerja Cilacap merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tugas dari Balai Latihan Kerja Cilacap adalah melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi untuk para pencari kerja untuk mengisi lapangan kerja di dunia usaha dan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas PLT Kepala Subbagian Tata Usaha adalah menyiapkan sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan pelatihan di BLK Cilacap. BLK Cilacap adalah mempunyai tugas melatih peserta pelatihan sesuai dengan kompeten yang ada. Adapun kejuruan yang ada di Balai Latihan Kerja Cilacap saat ini yaitu 1. Kejuruan bangunan, 2. Kejuruan otomotif, 3. Kejuruan las, 4. Kejuruan menjahit, 5. Kejuruan listrik, 6. Kejuruan mesin produksi, dan 7. Kejuruan bisnis manajemen. Saat ini BLK Cilacap sudah mempunyai banyak mitra kerja yaitu dengan perusahaan sebanyak 65 perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmono, Ketua Jurusan Listrik di BLK Cilacap. Pada saat ini di jurusan listrik dibuka subkejuruan WECO sama PLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tejo Sulistyo Nugroho. Saya saat ini sebagai Ketua Kejuruan Teknik Manufaktur di BLK Cilacap. Kejuruan Teknik Manufaktur di BLK Cilacap membuka 3 program pelatihan, yaitu mesin produksi, pengoperasian mesin bubut, dan penggambaran 3D dengan sistem CAD. Selamat datang di Kejuruan Otomotif BLK Cilacap. Di Kejuruan Otomotif BLK Cilacap melatih dengan 2 kejuruan utama, yaitu kejuruan TKR, terus kemudian juga kejuruan TSM. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarno sebagai tenaga instruktur atau pelatih di PLK Cilacap untuk kejuruan LAS. Jenisnya adalah LAS SMAW, LAS GTAW, dan LAS GMAW. LAS di sini ada dua level, yaitu level plat dengan kualifikasi 3G dan level pipa dengan kualifikasi 6G. Melatih masyarakat di Jawa Tengah khususnya yang siap pakai untuk bekerja di perusahaan, proyek, dan luar negeri. Selamat datang di Kejuruan Bisnis dan Manajemen PLK Cilacap. Saya Siswaro, Ketua Jurusan Bisnis dan Manajemen PLK Cilacap. Tahun ini kita membuka 3 program pelatihan, yaitu Sekretaris, Practical Office Advance, dan English for Frontliner. Diharapkan setelah selesai mengikuti pelatihan di kejuruan kami, para peserta pelatihan kompeten dan siap bersaing untuk masuk ke dunia kerja, terutama di bidang perkantoran.
Saat ini para alumni BLK Cilacap telah bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Mari para pemuda-pemudi di wilayah Jawa Tengah untuk belajar pelatihan di BLK Cilacap. BLK Cilacap, kompeten.